cause I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Setelah berhasil menahan imbang tim raksasa Eropa PSG, kini Cristiano Ronaldo kembali akan melanjutkan perjalanannya di tur pramusim di Jepang, untuk melawan tim yang lebih kuat lainnya yaitu Inter Milan. Pertandingan kali ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan yang besar, di mana laga kali ini adalah laga puncak dari semua laga uji coba pramusim bagi Al Nassr. Ya bukannya apa-apa, kali ini Al Nassr harus menantang tim yang di musim kemarin adalah tim finalis dari Liga Champions, dan tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan yang besar bagi skuad Al Nassr, di mana setelah berhasil menahan imbang PSG pada laga kemarin, Al Nassr saat ini tentunya kembali akan mencoba ketahanan dari struktur permainan mereka di atas lapangannya tersebut. Kendati demikian, Al Nassr mempunyai peluang yang besar untuk memenangkan laga tersebut, ya jika Al Nassr mampu bermain lebih maksimal dari pertandingan kemarin saat menghadapi PSG. Ya ketika melawan PSG, Al Nassr yang memainkan sang mega bintang dan beberapa pemain anyarnya itu, tim besutan Luis Castro tersebut, sudah sangat tampil lebih baik daripada dua laga saat melawan Celta Vigo dan Benfica. Dari segi cara bertahannya pun, Al Nassr sudah menunjukkan progres ke arah yang baik. Bahkan pada lini serang pun, Al Nassr tak kalah menakutkannya, di mana sektor penyerangan yang dipimpin langsung oleh sang mega bintang itu, beberapa kali sangat menyulitkan dan membahayakan pertahanan dari PSG. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. Akan tetapi sangat disayangkan, Luis Castro kembali melakukan sebuah rotasi pemain, di mana dirinya menarik beberapa pemainnya termasuk sang mega bintang yang membuat tensi permainan Al Nassr sedikit menurun setelah itu. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Jika Al Nassr dapat tampil lebih maksimal lagi dari pertandingan sebelumnya ketika menghadapi PSG, dan sang pelatih Luis Castro tidak melakukan rotasi kembali, maka bukan tidak mungkin, Al Nassr juga akan mengimbangi atau sampai bisa mengalahkan tim asal Italia itu. Mengimbangi Inter Milan atau sampai mengalahkan Inter Milan tersebut, memang bukanlah sebuah hal yang mustahil, jika Al Nassr tetap konsisten dengan permainan seperti kemarin saat menghadapi PSG, namun sang mega bintang sendiri tentunya akan kembali memimpin Al Nassr dalam laga tersebut, dan dirinya diprediksikan akan membuat sebuah hal yang fantastis pada laga melawan Inter Milan tersebut. A new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move past. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.